Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang perasan dalam video-video lepas, kita ada mengunbox beberapa siri Xiaomi Redmi untuk tahun 2020 ni. Antaranya Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9S dan Redmi Note 9 Pro. Memang ini je dah 4 tau. Belum termasuk yang dia tak launch lagi, iaitu 9A, 9C kan. Dan baru-baru ni dekat pasaran China, Redmi telah melancarkan satu lagi siri baru untuk pasaran Redmi dorang, iaitu Redmi 10X punya varian lah. Dan salah satu daripada model tersebut akan kita featurekan dalam video kali ini, iaitu Redmi 10X Pro 5G. Jadi, hey, laju betul lah. Setiap minggu keluar telefon ke apa. So, tak nak cerita panjang, let's check it out. So, Redmi 10X Pro 5G ni aku dapatkan daripada Shopee, kedai Edomax Technologies. Aku akan letak link dekat bawah. So, jom kita belik-belik kotak dia, kita tengok apa ada dalam kotak. Jom. So, ini adalah kotak dia, Redmi 10X Pro, yang ini macam warna-warna pink kekuning-kuningan, Mi 5G. So, yes, peranti ini ada 5G support. Alright, Redmi 10X Pro. Atas tak ada, sebelah sini Redmi 10X Pro Hi-Res Audio. So, dekat bawah ni, tak ada apa yang penting lah. Ini adalah varian 8GB RAM dengan 128GB storage. Alright? So, jom kita tengok kat dalam dia. Jom. So, kat dalam dia ada satu lagi kotak. Design by Redmi. Okay, kita kasih keluar. Alright. Dekat dalam ni terdapatnya SIM card digital tools. Alright. Ada apa ni? Okay, nampak gayanya seller ni memberikan additional tempered glass. Nice. Ada documentation kita takkan baca. Dan macam biasa ada casing guys. So ini adalah silicone case, full case lah. Okay. Dan dekat dalam dia ada macam bintik-bintik-bintik ni. Yes. Alright. So jom kita kemas letak tepi. Kat bawah terdapatnya dua perkara, iaitu yang pertama dia punya wayar pengecasan Type A kepada Type C. Dan Type A dia ni kalau korang nampak dia ada warna-warna macam warna-warna keorenan kat dalam dia. Kita tengok eh. Yes, nampak. Alright, nice. Last but not least, adanya dia punya adapter braid ataupun charging braid. Since ini adalah global set ataupun import set, so dia memakai dua kaki leper daripada China ni lah. Alright, dan dia punya dalam ni pun warna orange. Dan untuk adapter ini dia support sehingga maksimum 33 watt guys. Yes, peranti ini support pengecasan pantas 33 watt. Nice kan? So guys, ini adalah dia Redmi 10X Pro 5G guys. Okay, dengan warna gold. Nampak tak? Memang nice guys. Dan dia punya kemasan ni matte tau. Dia macam kasar sikit, matte, dan dia adalah warna gold. Gold lah, gold matte. Nice. Alright. So jom kita boot up phone ni, kita go through apa yang patut. Jom. Jadi kita borak sikit-sikit lah sementara nak tunggu dia boot up. Untuk Redmi 10X ni dia ada beberapa jenis, iaitu tak silap aku Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, dan ini adalah Redmi 10X Pro 5G. Dia punya yang high end punya lah. Dari segi prosesor dia lebih kurang, yang membezakan dia sedikit sebanyak dari segi pengecasan, dari segi kamera, dari segi harga lah, itu yang membezakan dia lah. Jadi aku ambil yang paling tinggi iaitu Pro version, sebab apa dia punya perbezaan harga dengan non-Pro 5G adalah lebih kurang RM100 je dekat kedai tu. Jadi phone pun dah boot up. Phone Redmi 10X Pro 5G ni mempunyai dua jenis security, iaitu face unlock dekat atas ni dan juga in-display fingerprint. So jom kita test dia punya face unlock dulu. 1, 2, 3. Alright. 1, 2, 3. Memang pantas. Now in display fingerprint. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Memang laju guys. Memang so far laju dan pantas. So bila buka je dia punya security ni, korang akan nampak ini adalah antara muka MIUI 11 berdasarkan Android 10. Dan yes, ini adalah import China set guys. Walau bagaimanapun, dia masih lagi boleh install Play Store. Korang nampak bawah ni. Jadi Android 10 macam biasalah, dia ada gesture macam ni kan. Lepas tu dia ada dark mode, here and there lah. Ha, dan dia ada air drawer juga sekarang. Now jom kita go through dia punya design seberingkas. Jadi macam korang nampak, ini adalah dia punya paparan ataupun screen dia. Dia menggunakan screen bersaiz 6.57 inci, full HD plus, dan yang ini special sikit. Sebab apa? Dia menggunakan panel display jenis AMOLED guys. Berbeza dengan Redmi Note 9 punya series di mana mereka menggunakan IPS LCD, untuk 10X ni dia menggunakan AMOLED. Memang tune guys. Dan yes, dia masih lagi mengekalkan flat display. Tak payahlah bagi ke curve display ni. Flat display adalah usable. Beralih kepada bahagian belakang, kalau korang nampak macam aku cakap tadi, ini adalah warna gold dan dia mempunyai kemasan jenis matte guys. Dan kat atas ni adanya setup 4 kamera berserta flash dan Redmi punya branding. Dekat atas terdapatnya microphone dan IR blaster. Kat bawah terdapatnya
speaker grill, another microphone, port type C dan juga yes, lubang kegemaran ramai, lubang kegemaran misai iaitu 3.5mm headphone jack punya lubang. Beralih kepada sisi sini, terdapatnya on off button yang telah dimerahkan dan juga volume rocker up and down. Di sebelah sini pula terdapatnya SIM card tray dan aku dah check tadi SIM card tray dia adalah jenis 2 slot saja. Sama ada 2 SIM card ataupun 1 SIM card dan satu lagi expandable memory. Itu saja guys. So dah habis colotin pasal DB design, now kita go through sikit sebanyak tentang dia punya spek ringkas. So, Redmi 10X Pro 5G ni hadir dengan chip pemprosesan ataupun SoC daripada MediaTek iaitu MediaTek Dimensity 8205G. Susah sikit nak sebut lah, selalunya MediaTek Helio G something kan. Yang ini adalah MediaTek Dimensity 8205G guys. Dari segi varian, so far yang aku dapatkan ni adalah 8GB, 128GB storage. Dari segi bateri pula, dia mempunyai bateri berkapasiti 4520mAh. Dan apa yang specialnya, dia support untuk pengecasan pantas 33W. Dan peranti ni, selain mempunyai 5G connectivity, dia juga support untuk NFC. Dia ada NFC lah. Now, jom kita cerita pasal kamera pula. Untuk kamera harapan, dia menggunakan notch punya kamera kat atas ni. Di mana untuk 10X Pro, dia punya kamera adalah 20MP, manakala 10X biasa adalah 16MP. Dan kamera hadapan ni mampu merekod sehingga 1080p 30fps lah macam biasa. Okey, dekat kamera belakang ni pula, dia mempunyai kamera utama 48MP, kamera kedua 8MP ultra wide, kamera ketiga adalah 5MP makro dan juga kamera tambahan iaitu 8MP telephoto. Dan dia support untuk rakaman 4K 30fps. So far dekat website aku tengok dia tak ada apa-apa info mengenai OIS ke EIS. Jadi aku dah ambil beberapa sampel gambar, jom kita layan sama-sama. Macam mana padu kan? So far gambar yang dihasilkan agak munasabah dan agak cantik tau. Lagi-lagi dia punya night mode memang nampak cantik. Dan pengalaman aku menggunakan jentera daripada Redmi ni, dia punya gambar memang akan sedikit warmer lah. Dia ke oranye kemerahan tu dia lebih nyata daripada peranti-peranti lain. Tapi so far gambar dia memang cun. Memang cantik, memang usable. Lagi-lagi dia punya bokeh pun okey juga. Now, jom kita test dia punya audio. Untuk pengetahuan korang, Redmi 10X Pro 5G ni adalah jenis mono speaker. Maknanya dia ada single bottom final speaker saja. Jadi jom kita tengok sama ada dia punya single speaker tu padu tak padu. Ini adalah maksimum volume eh. So far bunyi yang dihasilkan adalah punchy, bass tu ada. Tetapi aku tak tahu, lately aku perasan phone-phone yang aku review punya kelantangan sound tu kurang lah. Mungkin sebab dia single speaker, tetapi aku ada je jumpa single speaker yang mantap kan. Dia punya kelantangan kan, tapi dari segi kelantangan dia kurang sikit lah. Dia tak up to my expectation, itu je. Tetapi dari segi lain-lain, bunyi dia memang A. Jadi, sekiranya korang nak menempatkan peranti ini, ya ini aku beli daripada Sally aku cakap tadi, Edromax Technology. Aku dapatkan varian 8GB, 128GB storage ni pada tanda harga RM1,499. Lebih kurang macam itulah harga dia. Kalau korang nak dapatkan yang non-pro punya, dia adalah lebih kurang RM1,399. Iaitu RM100 je beza. That's why aku ambil yang pro. Sebab yang pro ni lebih satu kamera, ada telephoto. Lepas tu dia punya pengecasan adalah 33W. Lepas tu dia punya selfie adalah 20MP. So bagi aku benda-benda tu boleh dijustifikan lah dengan RM100 perbezaan tersebut. So guys, sampai sini saja video unboxing dan juga first hands on review berkenaan dengan Redmi 10X Pro 5G.
iaitu sebuah peranti yang aku boleh katakan super mid-range lah daripada Redmi. Aku tak tahu sebenarnya kenapa banyak sangat model dia keluarkan satu tahun. Bukan satu tahun, 3 bulan ni, 3 bulan quarter ni sampai ada lebih kurang 6-7 model dalam siri Redmi ni. Dan aku nampak dia punya perbezaan tak? Tak ada sangat kan? Di mana itu hari Redmi Note 9 punya series yang menggunakan MediaTek G85 hinggalah Snapdragon 720G. Yang ini adalah 10X menggunakan Dimensity 820 5G. Tetapi dari segi price-wise, kalau kau tanya aku kan, pendapat lah ini adalah sebuah peranti yang worth for money lah. Dengan RM1,499, korang dapat pertama sekali 5G lah walaupun tak guna lagi sekarang. Lepas tu dia punya chip prosesan walaupun MediaTek, tetapi MediaTek yang high-end tau. Korang jangan kecam terus tau. Sebab aku nampak banyak orang komen bila MediaTek dia macam dia sama juga macam isu AMD dan juga Intel tau. Di mana AMD 10 tahun lepas memang tetapi AMD sekarang padu tau. Dia menjadikan satu chipset ataupun satu grafik card yang murah tetapi dia punya prestasi mantap. Sama juga macam MediaTek ni aku perasan. Sebab kalau aku perasan, kebanyakan entry level dan juga mid-range pada pasaran sekarang yang bagus-bagus semuanya MediaTek. Sebab apa? Dengan tanda harga tersebut, kalau dia nak bagi kau orang Snapdragon, mungkin kau orang hanya akan dapat Snapdragon 400 ataupun Snapdragon 600. Which is, bagi aku, better aku ambil MediaTek ni daripada Snapdragon 400 ataupun 600 tu. Balance tak ada apa-apa lah. Nanti kita akan try put on test. Kita nak tengok Dimensity 820 5G ni macam mana perginya. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.